Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Gunawan, NIM 19.03.05.037. Kali ini akan mencoba untuk membuat produk hasil fermentasi, yaitu berubah tape, di mana bahan yang dibutuhkan adalah ubi kayu, ragi tape, dan untuk bahannya itu menggunakan panci dan sendok dan mangkok, begitu ya. Langkah pertama, kita haluskan ragi tape sampai dengan terlihat seperti ini, sampai halus begitu ya. Dan juga untuk ubi kayunya kita kupas, cuci dan rebus. Langkah selanjutnya, kita baluri ubi yang sudah direbus, yang sudah dikukus dengan ragi tape yang sudah dihaluskan seperti ini. Setelah dibaluri dengan ragi, kita masukkan ke dalam wadah dan kita tutup sampai kita tunggu selama 3 hari. Mungkin demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.